Satu kampung di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur tertimbun abu vulkanik erupsi Gunung Semeru. Kini puluhan rumah tidak bisa ditinggali. Puluhan rumah di satu perkampungan di kawasan Desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur tertimbun abu vulkanik. Kondisi di lokasi sangat memprihatinkan dan nyaris tidak menyisakan apapun. Sebagian besar rumah warga hancur dan tidak lagi bisa ditinggali. Minggu sore warga kembali ke rumah mereka untuk mengais barang-barang yang masih bisa digunakan kembali. Saat ini warga mengungsi ke posko maupun rumah kerabat mereka dan mengaku belum mendapatkan bantuan. Gimana? Iya, kayak gini dah, Pak. Apa bisa ini diselamatkan? Bu, yang dibutuhkan saat ini apa, Bu? Ya, bantuan. Bantuan apa, Bu? Kayak makanan, apa? Pakaian. Selimut, pakaian, ya. Pakaian nomor satu. Sementara itu, akibat hembusan angin kencang dan lahar dingin, kembali membuat warga Desa Supiturang, Pronojiwo panik. Warga berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Petugas juga meneriaki warga dan mengimbau warga untuk turun ke pengungsian lantaran adanya lahar dingin. Kenapa, Bos? Lahar dinginnya datang lagi? Iya, ayo turun. Oh, ya wes. Selain berusaha untuk menyelamatkan diri, warga juga berusaha mengevakuasi hewan ternak mereka. Dari Lumajang, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan.